Berikut adalah hasil pertandingan babak 32 besar Indonesia Open 2024, hari Selasa, 4 Juni. Di babak 32 besar tunggal putri, Esther Nurumi Triwardoyo berhasil mengalahkan pemain Jepang, Nozomi Okuhara, dengan skor 21-17 dan 21-16 dalam durasi 43 menit. Gregoria Mariska Tunjung berhasil mengalahkan sesama pemain Indonesia, Putri Kusuma Wardani, dengan skor 21-17 dan 21-17 dalam durasi 36 menit. Di babak 32 besar ganda putri, Apriyani Rahayu, Siti Fadia Silva Ramadanti, berhasil mengalahkan ganda putri Thailand, Jongkol Pan Kititharakul, Rawinda Prajongjai, dengan skor 21-17, 16-21, dan 21-14, dalam durasi 1 jam 3 menit. Di babak 32 besar ganda campuran, Dejan Ferdinandsyah, Gloria Emmanuel Wijaya, berhasil mengalahkan pasangan Chinese Taipei, Ye Hongwei, Li Chiasin, dengan skor 21-19 dan 21-19 dalam durasi 40 menit. Dan Adnan Maulana, Nita Violina Marwah, berhasil mengalahkan pasangan Jerman, Jan Colin Voelker, Isabel Lohau, dengan skor 21-11 dan 21-19 dalam durasi 35 menit. Di pertandingan lainnya, Chico Aura Dwiwardoyo akan melawan Kantapon Wang Charun. Anthony Sinisuka Ginting akan melawan Kenta Nishimoto. Dan Rahmat Hidayat, Yeremia Eri Yoce Yaakob Rambitan akan melawan sesama ganda putra Indonesia, Sabar Karyaman Gutama, Muhammad Reza Pahlevi Isfahani. Sementara itu, sebanyak 9 wakil Indonesia akan bertanding pada hari Rabu, 5 Juni 2024. Kesembilan wakil yang akan bertanding pada hari Rabu adalah Jonathan Christie, Muhammad Sohibul Fikri, Bagas Maulana, Leo Roli Karnando, Daniel Martin, Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto, Muhammad Ahsan, Hendra Setiawan, Jessita Putri Miantoro, Febi Setianingrum, Febriana Dwi Puji Kusuma, Amalia Cahaya Pratiwi, Rehan Naufal Kusharyanto, Lisa Ayu Kusumawati, dan Rino Frivaldi, Pita Haningtyas Mentari.